kaki punch segala macam semua orang kita nggak tahu ya. Iya. Ya. Kita masuk ke ronde pertama dan bell mulai berbunyi. Round 1. Touch face. Kita mulai dengan satpau ya. Oke, okay, overhand. Melayang jauh ke gelang dan selain. Oke. Okay. Dengan menari di atas ring. Iya. Ini yang ngeri, bro. Wah, kanan kiri orang enggak bisa tebak dia siapa. Oke, okay, oke. Okay. Itu tidak boleh take down di sini karena kita tinjau ya. Oke, okay, betul betul. Oke, okay, hook ya. Oi, masuk juga. Oke. Okay. Di sini emosi sangat penting ya. Ui. Sengit sekali. Betul-betul. Karena komen event ini sangat panas juga sebelum main event ya pastinya. Iya, betul sekali. Oke, Ali. Tangan di bawah. Oke. Hook. Oke. Oke. Masuk. Wui. Oke, gelar wasit. Dan masih sangat respect ya satu sama lain. Iya. Oke. Okay. Mulai lagi. Oke, okay, Ali. Body shot. Oke, okay, jab. Oke. Okay. Iya. Karena sangat fatal kalau masuk ya. Oh iya. Haha. Oke, okay, oke. Okay. Ini pertama kali di round pertama yang Brondos setelah Yunus ya ini ya. Sangat. Oke, di Brondos sama Ali. Jab. Betul, betul, betul. Oke, okay, hook tidak masuk. Selain punya background yang cukup bagus sepertinya. Iya. Iya, iya. Dia bisa mengimbangi Ali di sini. Enggak, itu belum selesai. Itu belum dilarang wasit juga anyway, cuma masuk aja. Hook yang bagus memang dan Ali langsung bergaya setelah itu. Iya, iya. Kelihatannya Ali cukup menikmati pertandingan ini. Betul. Oke. Okay. Ada brawl di situ. Oke, okay, round pertama udah selesai. Ini sangat sulit ya untuk menilai siapa yang menguasai round satu ya. Mana suaranya untuk Don Sulaiman? Betul, betul, betul. Make some noise for Ali Haidar. Dan round pertama itu untuk ngebaca musuh juga anyway. Bakal kebakar di round 2, round 3 mungkin ya. Luar biasa banget, ini adalah peak kita di 463.000 viewers di komen event kita. Ali Haidar luar biasa, magnet ya. Kita lihat berapa angka, 463.000. Luar biasa sekali. Be prepared for round. Yes, yes, yes. Gimana menurut Bung M, apa namanya, permainan dari Ali dan Don tadi? Pertandingan pertama cukup sengit ya, sengit banget. Karena maksudnya, sebetulnya saya pikir memang Ali Haidar secara di atas kertas ini menguasai pertandingan. Ternyata yes. Bisa balas karena dia kejuaraan nasional Medan 2023 emas. Luar biasa, susah, nggak banyak, nggak banyak, karena cari lawan Ali itu susah dan ini memang dia tunjukin mental yang luar biasa, teknik yang luar biasa, jadi bisa balas-balasan pukulan ya. Oke, di taunting sama Ali. Wih, ada brawl di situ. Iya, iya. Di round 2 sudah saling membaca dari round 1 ya.
Iya, iya. Wih, body shot yang bagus sekali dari Ali. Wih. Oke, Dilara wasit dulu. Iya. Semakin malam semakin seru pertandingan. Sudah pasti. 486.000. Cuma ada di Beyond Combat ya. Wih, body shot di bounce hook. Oke, round 2. Wih, bagus sekali dari Ali. Oke, Oyong. Ali body shot. Terus di Brandong. Masuk ke body shot, masuk ke hook. Hook lagi. Wih, hook. Hook kiri masih masuk. Oke. Ali pun udah mulai mundur. Stamina pun makin habis. Dari Hensa pun tidak terlihat. Oke, hukanan. Iya. Betul sekali. Oh, ini diberlang di pojok. Oke. Enggak, Bung. Itu sangat bingung. Gimana cara berhentinya ya? Itu bisa belum diberhentikan kan? Iya, itu belum. Itu nggak bisa dibilang berhenti. Para penonton dilanjutkan. Betul. Masih dilanjutkan. Terlihat Bung Sulaiman mulai susah payah membalas. Oke. Oke, body wave yang bagus dari Ali. Oke, JPS sangat bagus. Oke, terus di rush dari Ali. Wow, mulai staminanya. Oke, 10 detik terakhir. 10 detik terakhir kita lihat di sini. Oke, masuk hook. Bagus sekali.